orang sihlon. Rasul neme ajaran Islam dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Cik tanya bayangkan dalam Islam na ibadah khitan. Pemakna khitan sunnah Rasul. Wate menjelang akil balik, wate karab teruk umum bagi orang inang dan orang agam dianjurkan, diwajibkan kepada orang Islamnya untuk khitan sunnah takoh aso rudara dianjurkan oleh Islam menjelang akil balik. Wate perintah syariat Islam geyu khitan kepada umatnya. Uronyo sampo uronyo mi abi urung silun adun. Hana musidra urung yang na di kemasjidan matang ubinyo yang tunyok jarau tengku lon bek ne khitan bapak menteri bek ne pesunat lon hai tengku dukun bek ne jako hadralun. Pemakna tidak ada yang berkata demikian, artinya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berjuang dan berkorban fi sabilillah. Kan laudit mentang ni dalam aspek ibadah, hayya ala solah dikumandangkan di surau, di masjid, di musalla, di menasa. Pemakna ni tengah sibuk tajak unuhun, tengah sibuk tak meniaga di kedai, tengah sibuk tajak ublang, tengah sibuk dah semula. Hayya ala solah dikumandangkan di surau. Bermakna tinggalkan semua aktivitasmu untuk menunaikan ibadah solat. Maka solat ibadah perjuangan. Haji hamba Allah, dari semenjak mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, melambaikan tangan kepada sanak keluarga dan saudara, pergi untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Walaupun dalam kondisi jinau orang Indonesia, orang Aceh, golam lepah geja belum diizinkan, tetapi haji itu sesungguhnya adalah ibadah yang sangat padat dengan perjuangan dan pengorbanan. Baru wukuf di Arafah. Mempeluh-peluh ribedra orang nedu wukuf di Arafah. Ini ibadah kepada Allah. Luar biasa agama Islam yang padat dengan perjuangan dan pengorbanan. Tengku pakan pegah Islam pengorbanan dan perjuangan lebih-lebih ba uro raya Aidil Adha. Uronyo urang siklun di uro raya Aidil Adha sangat padat perjuangan dan pengorbanan. Kibanhan na urang yang kadang kala hana harta karena kegigihannya, karena ketekunannya, karena cintanya terhadap syariat Islam, saking sayangnya kepada agama Islam, gepetapat harta siribaya dua ribaya napeng truk saboh kameng urang siklun uraya haji tun yang kau likut gecok kameng uronyo singo geintat o masjid matang ubi untuk geiwo kerben pesapat peng yang tun yang kau likut dari pun hana belanja sampona belanja tak minta harta untuk tak kurben uraya udhiyah. Makanya adalah perjuangan dan pengorbanan. Uronyo sangat dianjurkan untuk kita menyembelih daging kurban, menyembelih hewan kurban. Pekot, karena Rasul berpesan dalam hadisnya, amalan yang sangat dicintai oleh Allah, ba'uroraya nahar, uroraya Aidil Adha adalah penyembelihan tapiru darah binatang-binatang ternak yang kita miliki. Put uro sampai uro tashrik. Jadi ibadah yang kita lakukan semuanya dibungkus dengan perjuangan dan pengorbanan. Maka menyebutannya orang Islam yang sejati berela dan bersungguh-sungguh bermampu takun orang syiklun menyasabok masa Islam dilakai tenaga katanya untuk kemajuannya. Korbankan tenagamu untuk Islam. Menya Islam sabok masa dilakai orang syiklun. Wahai pemuda Muslim, alirkan hartamu, berikan hartamu untuk Islam. Busiap liganya tak korbankan harta untuk Islam. Bahkan munyo sabuk masa Islam berkata, wahai pemuda Muslim, taruh darah tamu perang, mujihad untuk Islam. Liganya mi busiap untuk tak perjuangkan akidah Islam walaupun nyawa menjadi taruhan. Pertama dididik oleh Islam adalah perjuangan dan pengorbanan yang dibarengi dengan keikhlasan. Maka uronyo uroraya Aidil Adha yang kagetanya tepu bersama cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, asai mula udhiyah, asai mula kurban,
Namun yang paling penting adalah ibrah yang dapat kita petik dari cerita, dari banyaknya kisah yang dihadirkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Dalam sebuah riwayat, dalam tafsir yang pernah lentuan baca, wate Nabi Ibrahim kahana getrimong lele penduduk yang nadi tempat. Watenya hijrah le Nabi Ibrahim. Hijrah yang pertama dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu neneknya kita Khalilullah, neneknya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim. Lepas ubah keturunan le Nabi Ibrahim berempok dengan Nabi Muhammad, yaitu Nabi Danyo. Orang Syilon le hijrah le Nabi Ibrahim. Trip le nem kawin dengan Ti Hajar. Nabi Ibrahim hana anu. Hana Nabi anu. Watenya ne berdoa dalam surah As-Saffat, Rabbi habli minas salihin. Nabi Allah sidrau anak kepada lun yang semati, yang soleh, yang taat kepada lun. Segalamnya Nabi Allah Ibrahim nesia kurban luar biasa. Jangankan manusia lain urung siklun, manusia yang nadi sekeliling Nabi Ibrahim, malaikat ikut takjub terhadap karakter dan tingkah Nabi Ibrahim. Sampai malaikat nekun luar biasa ibadah, luar biasa pengorbanan Nabi Ibrahim, luar biasa cintanya Nabi Ibrahim kepada agamanya Allah. Wadah nekun lagi yang tersanjung Nabi Ibrahim. Bahkan beliau berkata dalam sebuah nazarnya, lun muhajat lun mukaoi, menyesaan daiji Allah nijok kulung. Sidraw anu, jangankan harta, jangankan binatang yang kupelihara, anu gejuk oleh Allah. Yang lun trip kahana anu, wate gejuk anu geyusia. Maka gekun li Nabi Ibrahim, siap lun persembahkan bila itu perintah Allah. Lih nekun kalimat tersebut, Nabi Ibrahim nelanjutkan aktivitas. Nasi meretuh boh undah, nasi meribe boh kibas, limo kibas biri-biri kambing, luar biasa ibadah Nabi Ibrahim. Tetapi waktu menyangkut dengan ikhlasnya Nabi Ibrahim nekun kan harta anak pun menyagusi geyusi, maka akan lun persembahkan bila itu perintah Allah. Lih nekun lagi yang urung syilun teruk berita dari Allah dalam ayat sambungan surah As-Saffat, fabasyarnahu bighulamin halim. Berita ya malaikat, berita kepada Nabi Ibrahim bahawa akan ditanya jo, akan kamu jo kekali Allah Ta'ala sidro anu yang soleh, yang bijaksana, yang taat, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan taat terhadap perintah Allah. Teruklah sabuh masa lahir Nabi Ismail, nekubah Nabi Ismail ngan Ti Hajar dibineh Ka'bah li Nabi Ibrahim. Nebedah Nabi Ibrahim ne berangkat. Watenya ne glung-glung gati, ne sa'i, ne glung-glung gati li Nabi Ismail jedlah tebit imun zam-zam. Laginya perjuangan perjalanan kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Singkat cerita urung silun, wate teruk umur Nabi Ibrahim, Nabi Ismail leblah tun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, wadanya ka geputren perintah li Allah Ta'ala untuk geyusi udhiyah, geyusi geyusembeli Nabi Ismail ba Ibrahim. Urang siklun segolong ketanyo ceritakan tentang perjalanan kisah Nabi Allah Ismail dan Nabi Ibrahim. Perle ketanyo tepu pemakna udhiyah, pemakna kurban, pemakna si yang ketanyo si ba urang raya Aidil Adha. Dalam kitab Tahrir Tangkih Lubab, dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan bahawa makna udhiyah adalah ma yudhbahu minan ni'am fi yaumi Aidil Adha ila thalathati ayyami tasyrik taqarruban ila Allah. Segala jenis hewan ternak yang kita sembeli pada hari raya Aidil Adha yang tujuannya taqarruban ilallah, sampai urut tasyrik, habis urut tasyrik iaitu urut raya kebut manteng gekira udhiyah. Wadah gekir lagi yang urung siklun hana gekira tasiya mano untuk takurban hana gekira tasiya limau bak pesta anu hana gekira tasi kameng bak akikah anu hana gekira. Yang gekira kepada udhiyah ialah ma yudhbahu minan ni'am fi yaumi Aidil Adha. Yang paling penting lah taqarruban ilallah, putodro kepada Allah.
Kiban cara berdoa dengku dengan cara ikhlas, dengan cara belilah ta'ala. Orangnya le urang yang ibadah, le urang yang bersedekah, le urang yang si kurban, le urang yang pubut ibadah dalam uraya Idul Adha hanajid kemanfaat pakon. Karena binatang yang gesi tidak termasuk dalam takarruban ilallah pakon. Nah, beberapa aspek yang pun mi tanya dah pelihara limau umpun limau tanya lampuh gok tanya dah pelihara kami umpun kami tanya baubi gok raya kedroi oh truh jatah tasia kurban tak jauh nyok kami lew me tempat kurban nasi dengku. Datanya itu punya kondisi lagi nyan. Ejit ketakaruban ilallah untuk bertawarah kepada Allah. Hana gebi pahala oleh Allah Ta'ala. Menya kaming-kaming yang model lagi nyan. Wate puik melangkah. Karu ulam. Pakan. Kaming rau ni jak malam polong. Hana kapaga. Pertanyaan je uranya. Tiang salah kaming atau lampu. Pekena pernah lampu ibadah hijak apa kaming. Yang salah orangnya adalah kaming tak ikat. Baik sampai kaming tanya ipajuk makanan kau hana tak bayu tak cok tak si kurban nak buat urang raya Aidil Adha hana keterima oleh Allah Ta'ala. Menya hana keterima hanjit ke kendaraan di urang kiamat di padang mahsyar. Pahala kurban luar biasa urang silut. Wadah ketanya kebangkit oleh Allah Ta'ala tudang di samping sabah binatang. Wadah yang tertanya man anta saugata tajak jawab oleh binatang tersebut man ana solong ana kurbanuka lenyo kurban gata alladhi karabtani yang gata siya ba'ura raya Aidil Adha watelih dikun yan urung si'lun dikun lebih natang yan irkab ala dhahri ik atuh rung lun jak lewat padang mahsya atanyan akan tarumpok menyegatanya pubut takaruban ilallah lillah ta'ala kala uranya urung si'lun kemeh kurban sabuh kameh yang meminta kami yang nasu yang musu rata jalan nabih dengar lego doa ganya le kurban rata urung ke pegah cudanya penak ilong rorayanya kan memang hang bi pegah-pegah bago ilong kurban sabah kami alhamdulillah merempok cangguk-cangguk ke pegah merempok itik-itik ke pegah rata urung kita pegah ganya ke kurban sama persi lagi ibadah urung-urung yang baru kahwin menyeka mak tuan. Kiban keadaan anak mertua alhamdulillah al-fatihah waladhallin alibadah sagat tan mak ika mak tuan kanina wei di kampung lum baya ni melikat mak tuan dumpu abe pancuri tujuh hurung ika mak tuan tengku suyo wate merupak mak tuan istighfar babah di mak tuan abah pepe pecut rata remuh ka pegah. Cudaknya pernah melintelung malih bagi Taufik ceramah. Sabar-sabar laruung nak melintel lagi kan. Nya ibadah-ibadah yang ken karena Allah tak pegah. Lepas ke pegah melintel ke yang malih mengundang tu tiga ti ura le ketua BKM dan ku budiman ke azan di masjid ura Jumaat, entuk Jumaat. Deng azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya tuan, melintel ke azan. Habis ba urang pegah. Hayar salahu akbar. Baru tu limau maya tuan turun likut. Karena ya tuan dengan mental majulom silap. Biasa masjid Islamic Center, masjid Baitur Rahim ya dan luar biasa. Kajut silap. Gundang dalam kuimu, wih semayang jenazah. Lagi ban-bannya viral pak media. Semayang jenazah COVID, letim kesihatan irukung. Allahu Akbar ikut ya tuan. Allahu Akbar kedua pelang irkum sama yang jenazah ya tuan duruh boleh gedi agak doh pegah malay buda emak tuan gada oh kerding nasu hari bonding li dumnan malay emak tu oh melintai malay itu bisu fikir malay merupai cerape cik dia kau. Ibadah yang seperti itu tidak akan menjadi takaruban ilallah uranya takurban u masjid matangubi u masjid al-ihsan takkan bau orang nagob geme kurban kami sabah kami alhamdulillah urunya ikhlas tu elong kurban sabah kami betul urunya Allah sabah kami kurban pegah-pegah bak gob igob sabah tonton ke putren hana ke pegah nyankan ke perak
tare urang elok tu kon itu pegaya kurban. Ibadah yang seperti itu jangan harap akan menjadi tunggangan di yaumil kiamah. Lihat hati kurban, wate urang kiamat, hoka kendaraan lu, hoka binatang lu, hanajik kemanfaat urang silun pakon. Karena kita nyok ubud dalam dunia ken karena Allah. Yang paling pedlam moronyo. Mudah-mudahan bena urang-urang yang nak di masjidannyo. Na peng hareu, peng korupsi, peng sabai, peng ganja, peng yang hana hali, peng rampok, gejok goblok kami untuk gusi kurban atanyan urang silun han diterima oleh Allah Taala dan hanjut sebagai kendaraan di yaumil qiyamah. Walaupun lubau rayatan, walaupun kami luar biasa, semua harta haram tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih god urang silun. Uronyo tapi sapat peng menyahana peng angan-angan ketunuke semoga mampu da kurban. Karena Rasul pernah nekun dalam sebuah hadis, mangkana lahu sa'ah berangkasau yang nak kemampuan umedan tip minggu, u Jakarta tip bulan, belanja luar biasa, perniagaan usaha raya peng melimpah, motor mewah. Mangkana lahu sa'ah berangkasau yang nak kesanggupan, falam yudahi hana gesi udhiyah, hana gesi kurban, fala yaqribanna musallana, urang nyandekeun le nabi be de wangan tempat sembah yang kamu. Cina bayangkan mi mudu gedanyo wate geukeun le nabi, wate geukeun le nabi dalam hadis tersebut na gedanyo tadengo kiban we ade de tanyo ta ikut nabi, tanyo ta jadikan nabi sebagai panutan, dan gedanyo merupakan umatnya, merupakan orang yang memahami agama Islam. Uronyo menyegukun li nabi betau mendepat ibadah kamu karena handa tim tisi kurban, sedangkan hartana cina bayangkan kiban pet gedanyo urang silun. Maka uronyo menyena harta bekne putun, yang pertama nasi kurban karena sunnah muakkad. Kipakan tengku harus nasi kurban mi nantingan anak-anak yatim yang hanya tepat mita tia mak menggang, anak-anak yang gasian yang hayat itu ha payuh si mak megak wadai agap itagun si muber rak ruang rumah, muber samping rumah, luar biasa wuh anak tersebut. Tetapi dengan sebab ada daging megang, daging kurban akan meringankan bebannya, mampu dipayuh si mak megak, mampu dipayuh si kurban walaupun hana mampu dibelah si mak megang. Uronyo cukup le urang-urang yang hana deme kalon kiban mangat, anak deme rasa kiban mangat si emak megang, anak deme rasa kiban mangat engkot si, tapi dengan sebab na kurban yang getanyo si mandum urang mampu merasakannya. Bahkan ada tempat-tempat di kawasan getanyo yang mampu geperubah lemo karakter mertuh bok untuk gesumbangsi kepada fakir miskin sehingga mereka senang di mendoa Allah, ya Allah neputruh pahala nabi kemudahan rezeki kepada urang-urang yang nadi matang ubi yang tim siya kurban. Sabah sisi kurbannya merupakan sunnatullah, sunnahnya nabi dari semenjak nabi Ibrahim, nabi Muhammad. Mek terbayang lagi kedanya omi ramai orang kena nabi Muhammad gasian hana harta, hana tahta. Nabi Muhammad hana gasian, nabi Muhammad urang yang kaya. Sabit di pura raya Aidil Adha nasiya sirtu boh kibas 80 boh gesia kedera ke 20 boh geyusi bak Sayyidina Ali kan haik ni hana urang mat kidra wa nabi pelaku gesia kurban kidra gesia kameng kidra gesia kibas kidra hana urang yang bantu dumnan gagah nabi gedanya urangnya na urang pegah nabi gasin ben pedih ni nabi kaya. Namun nabi dermawan, harta yang dijual oleh Allah Taala langsung dititipkan fi sabilillah. Baian kegasian tengku hae long kurban, menya tabla lima hanangan le tabla Honda. Sayyidina Umar nesumbangkan 50% hartanya untuk perang Badar fi sabilillah tanpa mengharapkan imbalan. Wadanya nedong Sayyidina Umar nekalen. Sona yang buhu dia tehlung gekel Sayyidina Umar. Lomba-lomba para sahabat. Sona yang buho di atas lung untuk mesedekah lebih daripada 50% harta yang dimiliki untuk jalan Allah. Watenya teruk Sayyidina Abu Bakar. Neja Abu Bakar neputo nabi, nejo harta, nejo manfir tuh persen. Bandum harta Sayyidina Abu Bakar nejo untuk jalannya Allah, nesumbang fi sabilillah, nesumbang kepada nabi untuk nepake bak agama Allah.
Brok ro imata Sayyidina Umar. Rupaji na urang yang paling dermawan lom, yang urang yang paling ikhlas, urang yang paling tegak ibadah, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Lagi tanya omi, sahabat Nabi kan, tak Nabi hana pernah tahu. Kadang-kadang ibadah di jarum, uronyo na harta, na tahta, na jabatan, na peng, na keluasan, hanta tim siya kurban, kiban lom cara untuk gedanya mampu tak ikut jejak Nabi. Nabi Muhammad sabi si kurban tip uroraya, maka gedanya pun harus tak ikut jejak Nabi Muhammad lagi yang urus idun. Karena kurbannya luar biasa ibrahnya. Watetruh ayat, watetruh perintah dari Nabi, dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Uro tarwiyah, uro 8 Zulhijjah. Ya Ibrahim, tunaikan nazarmu. Sian gada. Watenya Nabi Ibrahim hanane cok kesimpulan. Uro Arafah, lega ne lumpo le Nabi, le Nabi Ibrahim. Lumpo ambia merupakan wahyu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas. Nelumpo lom dengan lumpo yang sama, ya Ibrahim, tunaikan nazarmu. Pulih nazar kata. Watenyan kagecok kesimpulan yang bulat li Nabi Ibrahim, necok Nabi Ismail untuk nesembeli di sabuh tempat. Watenyan necok Nabi Ismail nemeh. Watenya dialek dengan Nabi Ismail li Nabi Ibrahim, ane elon ke perintah li Allah Ta'ala untuk geyusia kata. Kiban pendapat yang dalam pikiran kata ane. Urang syik jamun na dialek, urang syik damun na musyawarah ngane. Maronyo mi metekedi jadeh kurban Nabi Ismail. Maka yakin uro raya Aidil Adha yang temayang raya to urineng to. Uragam jahan juga hagi jedeh. Ya pulam yang tumbun-tumbun. Mia pijuk lagi long homlah. Yang mahasa bacut nyasa kato uro raya kato mak megang kacok tiket berangkat. Kejut han de je tinggal romo. Takut kesi je de. Alhamdulillah hana kenang si Nabi Ismail sehingga tanya selamat. Memang kalagian dalam azali Allah Ta'ala. Singkat cerita lehna dialek if'al ma tu'mar, puput ayah puyang ke perintah le Nabi le Allah Ba'ron menyanyan perintah Allah. Syaitan watenyan luar biasa kalang kabut. Dinuk kalon han mampui kalon le syaitan, han mampui kalon le iblis. Nasidraw hamba Allah yang taat luar biasa yaitu Ibrahim, lebih-lebih lom kepada Nabi Ismail yang genuk si tetapi rida karenanya perintah Allah. Iputo bak Hajar, Hajar puna syaitan, puna iblis. Hai ikah santai-santai mantang ini rumah. Hei Ibrahim kapungo, Ibrahim ime anu yang trip kahana pernah na anu watek kana anu karayo Ismail ime inu si ipugahnya perintah Allah. Ha mungkin hidroayah genuk si anu miyahana sebab gekun ikun le iblis karena ipegah le Ibrahim perintah Allah menya perintah Allah gekun le Hajar jangankan Ismail drawalun siap dipersembahkan untuk jalan Allah gagal cok badai ni rom le Hajar sehingga jid ke rom jamarah watanya nurung silun yang paling wuh danyo yang ulun tuan watelun baca tafsir watelun baca kisah yang paling wuh adalah watetru bak kondisi penyembelihan. Watene nu si ne peduk sikin handun. Watene si ne petajam le sikin ne plah ne kok bate te plah dua. Watene puja bak taku Ismail hantesi urang silun dumnan kuasa Allah Taala ne cabut. Si yang na bak sikin. Tajam yang na bak sikin ne cabut. Li Allah Taala untuk halepah gesi Nabi Ismail. Nah padumbuh pesan yang dititipkan le Nabi Ismail kepada ayahnya dalam tafsir Khuzain Imam Fakhruddin Ar-Razi nekun bahwa yang pertama ayah neikat jarolun bukong tatat pakon anu supaya lun beklun melawan, supaya lun beklun megerak, supaya dron nak mudah nesia lun cina bayangkan orang silun. Nah ronyo anu yang lagi Ismail yang taat terhadap perintah Allah mandum ditempu buat walaupun nyawang taruhan tetap dia korbankan. Hari ini sangat langka anak-anak yang seperti itu. Uronyo urang si ilun anu utanyo anu lon bahkan han mampu ta jamin akan mampu jet lagi Nabi Ismail. Pesan yang kedua ayah ne berhadap wajah long atuh tanau pakon anu supaya drone bedek kalen wajah lon ru imadana.
menyadran ro imada nekalan wajah lo neken le Nabi Ismail maka mukurung pahala kurban gedanya mbak ronyo ya Allah ya ayah jut ane brau ro imada Nabi Ibrahim ayah yang kele ayah nebut bajet nelipat bajet nebut bajet ro ane bek kenong darah lo wateru bentu akan kekalan le ibunda iaitu Ti Hajar, Siti Hajar. Nepo buat le Nabi Ibrahim puyang kepegah le Nabi Ismail. Yang kepet nepo tajam sikin ayah, nasah sikin le Nabi Ibrahim. Neplah nengkok batai deplah dua lagi de pegah uno. Yang selanjutnya yang paling pet. Bek ne cerita halnyo ba ibunda. Bek ne pegah halnyo ba ayah, ba ibunda, ba maklun. Wah tat hati mak ulun pakon karena karap roh retuh dun nepreh kehadiran sidro ane lahelon sidro ane yang agam uronyo karena perintah Allah lun kana si tetapi bek ne pegah pak ibunda lun wahai ayah da angguk le Nabi Ibrahim jut ane metuah penalom pesan kata ane neken yang terakhir yang kedua yang selanjutnya ayah menyodro ne lun sembeli lun leh nasielon kalun waba Allah leh nyan bek ne meme anak yang ubit-bit bek ne meme anak-anak yang ubut urmo takut uh ade urang si uh ade ron ayah uh ade ibunda wate kalan anak tersebut ingat ke ulun tuan yang terakhir neken le Nabi Ismail ba Nabi Ibrahim ayah pesan yang terakhir bek sagai-sagai ne kalan anak lain dengan goblok pakon takut dron wu entu watan ingat kepada anaknya tingat nekelun sehingga ikhlas dron gadok ngesielun ba uronyo watanya necok sikin abih pesan Nabi Ibrahim abih na pesan Nabi Ismail necok sikin neputau ba taku Nabi Allah Ismail watanya urus silun nenek sia kehendak Allah Taala malaikat pesegera dikata untuk tacok kibas yang na dalam syurga. Bahkan, ya Allah, cikalan hamba lo yang luar biasa berjuang, yang luar biasa berkorban, jangankan harta, jangankan tahta, jangankan semua yang ia miliki, anaknya, bila itu perintah Allah, dikorbankan luar biasa. Ta'ajub malaikat terhadap karakter Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Necok kibas, neputran le malaikat. Neganto bak taku Nabi Ismail sehingga Nabi Ismail nekun Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham umi ayah urang silun uronyo le ketanyo perle tapi ki padum nale anak-anak ketanyo yang kadang kala hana jid kubut le tapulah he tajaga luar biasa dari ubud tapu raya sehingga kajit ke urung wadeka raya. Jih adalah urung yang lawan gedaju. Hana lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sidra Nabi yang mak gonyan yang ayah gonyan adalah Azar. Kiban bro Azar. Azar adalah urung yang pegat berhala. Yang pegat patong untuk disembah le urung lain yang na di tempat tersebut. Tetapi Nabi Ibrahim karena na ibundanya Umailah. Lahir Nabi Ibrahim jid ke Nabi sekaligus yang membawa risalah Allah luar biasa. Nah Nabi Ismail sidra anak yang taat yang soleh pakon karena na ibunda Ti Hajar dan ayahandanya Nabi Ibrahim luar biasa menyogot tadi di anak urung silun yakin akan jid ke urung yang balak guna akan jid ke urung yang mampu terapkan syariat Islam akan jid ke urung yang pegang Islam di masa yang akan datang. Bek jid kanu tanya anu tanya oh lahir pak gesik susah pakon jid ke pejakit lah kampung abih gada Honda go abih gada belanja go abih gada perabotan rumah go pakon asai kai woji kaji ke panjuri lah kampung bahkan mi na yang anu kadang kala ma ji sendiri item sipak ya sendiri tempok nah kejadian di depan-depan gedayong hana perletak sebut tempat supaya nak bejit ke fitnah namun kronologis cerita karena sama-sama toke sabe ayah ngane beda job
yang ayah nak job lain, yang anak nak job lain, sehingga merupah-rupah niaga, mia bahasa kedanya, merupah-rupah omset. Wate sabuk malam idepe le ayah, idepe le anaknya bahawa ayah akan gepok ji icok parang itak ayah lebih-lebih dahulu dile. Nyen kejadian di tempat kedanya urung si Ilun hana perlu pegah tempat. Yang perlu kena pegah cukup le anak uraknya yang meilanya urung si, yang menganiaya urung si pakon. Karena hana tajuk bak ilmu pengetahuan agama, karena hana tajuk bak balai but, karena hana tajuk bak daya, sehingga lagi karakter Nabi Ismail yang kita nyong harap tidak akan terwujud dalam kehidupannya. Mudah-mudahan urung si Ilun anak kita nyong yang na di masjid Matangubi nyong, di masjid Al Ihsan nyong, bujud ke anak lagi Nabi Ibrahim, bujud ke anak lagi Nabi Ismail yang luar biasa korbankan semuanya untuk jalan Allah, untuk agama Allah, untuk memperjuangkan akidah Islam lagi Nabi Muhammad beserta sahabatnya. Mudah-mudahan anak kedanya pun akan ikut lagi anak-anak, lagi urung-urung yang soleh terdahulu. Amin. Amin ya rabbal alamin.